لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سيدنا أستاذ bab berhubung dengan perintah ataupun arahan kepada imam-imam supaya meringkaskan sembahyang fi tamam, walaupun ringkas tetapi mesti sempurna, maksudnya syarat sah rukun dia mesti sempurna walaupun cepat, maknanya bacaan-bacaan tasbihnya mesti sempurna walaupun nak ringkas ataupun nak cepat. Cuma di dalam tajuk yang kita baca tadi, yang hadis yang kita akan bahas pada malam ini, dah berlalu beberapa kali tajuk ini di dalam kitab-kitab yang lain, dan sebahagian daripada perbahasannya telah dibincangkan di dalam kuliah-kuliah yang lepas. Okey, terus. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم مغفلين، فأيكم أما الناس فليونس، Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, dia kata telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya aku terlambat daripada sembahyang subuh daripada sebab si fulan, iaitu seseorang, kerana dia memanjangkan kepada kami bacaannya. Lalu sahabat ini yang meriwayatkan hadis ini, Abi Mas'ud Al-Ansari kata, aku tidak pernah melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika dibagi tazkirah peringatan lebih marah daripada sebelumnya pada ketika itu. Fi mau'izin qattu, maknanya pada mau'izah peringatan sekali-kali, asyadda bersangatan, mimma ghadiba yauma izin, daripada hari tersebut. Maka sebelum ni aku tak pernah tengok Rasulullah marah macam tu. Marah juga, ada juga bila sahabat melakukan sesuatu perkara yang silap, salah di depan Rasulullah, Rasulullah marah. Tetapi hari tu paling marah dia. Bila dia dengar cerita, orang report kepada dia, imam ni baca panjang. Sehingga perangai dia, tindakan dia, perbuatan dia baca panjang itu menyebabkan orang mengadu kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah ni marah. Kemarahan dia pada hari itu tidak pernah berlaku sebelumnya. Lalu dia kata, wahai manusia, sesungguhnya daripada kalangan kamu ada golongan yang munafirin, bertindak menghalau ataupun menjauhkan manusia. Munafirin maknanya bertindak menyebabkan manusia liar, lari daripada kamu. Dan sesiapa daripada kalangan kamu yang menjadi imam kepada manusia, fal yujiz. Yujiz daripada perkataan aujaza. Aujaza ini dia mazid biharfin. Dia mazid biharfin, maknanya tambah satu huruf. Kalau madinya wajuza. Wajuza fi kalamihi, yakni dia kata mukhtasaran fi kalamihi. Asal makna wajuza itu maknanya ringkas. Wajuza fil kalam, yakni al-kalam mukhtasaran, maknanya perkataan itu secara ringkas. Maksud hadis ini diringkaskan. Siapa-siapa yang jadi imam, diringkaskan sembahyang dia. Maknanya diringkaskan, maknanya dicepatkan, jangan sembahyang terlalu lama, terlalu panjang.
Kerana fa inna min waraihi al-kabira wad-dha'ifa wa dha hajatin. Kerana di belakangnya, yakni imam, ada di kalangan makmum itu orang tua, orang yang lemah dan orang yang mempunyai hajat. Jadi kalau ada tiga golongan ini, maka tidak dibenarkan ataupun digalakkan kepada imam dia memanjangkan bacaan ataupun dia sembahyang dengan lama. Jadi sebahagian ulama kata, kalau ada tiga alasan ini tak boleh. Kalau tak ada tiga alasan tadi, makmum tak ada tiga-tiga perkara tadi, maka boleh. Itu satu, salah satu daripada pandangan ulama. Wa muqtadahu annahu mata lam yakum fihim man yattasifu bi sifatin minal mazkurati aw kanu mahsurina waradu bit tatwili lam yadurru tatwilu li intifai 'illati. Jadi dia kata ibarat kalam yang dimaksudkan di dalam hadis tadi, mana-mana imam yang di belakangnya tidak ada golongan yang disifatkan disebutkan tadi, dan makmum pula redha dengan bacaan panjang daripada imam, maknanya tak ada orang tua, orang yang sakit dan juga orang yang lemah dan orang yang ada hajat, tak ada daripada kalangan makmum, dan makmum pula setuju dengan imam baca panjang, sebahagian ulama kata boleh panjang. Kerana apa? Li intifa'i illati, makna ternafi illat. Dalam masalah fiqh hukum, dia ada illat dia. Al-hukmu yajri ala illatihi wujudan wa adaman. Maknanya hukum itu berkisar di atas alasan, di atas sebab. Sebab Rasulullah larang tadi sebab apa? Sebab ada tiga golongan tadi kan. Kalau dah tak ada, makmum pula redha, maka boleh baca panjang. Tetapi waqalu bni Abdul Birri. Seorang ulama Ibnu Abdul Birri pula kata, innal 'illata mujibata litakhfifi 'indi ghairu ma'munatin li'anna al-imama wa in 'alima quwwata man khalfihi fa innahu la yadri ma yahdusu bihim. Imam dia tidak tertentu begitu. Tidak semestinya apabila tak ada tiga alasan tadi, imam tu dia boleh panjang, dia boleh baca panjang, boleh sembahyang lama. Sebab apa? Kerana dia kata dia la yadri ma yahdusu bihim, dia tidak mengetahui apa yang berlaku dari kepada makmum min hadisi syughlin, sesuatu perkara yang boleh berlaku sibuk. Mungkin dia bukan tua, bukan dhaif, tetapi mungkin dia ada kesibukan yang tertentu, dia nak kena sembahyang cepat. Dia nak menyelesaikan urusan dia. Waridin min hajatin, ataupun sesuatu perkara yang mendatang daripada sesuatu hajat. Wa'afatin min hadasi baulin, ataupun berlaku kepada dia, dia nak buang air kecil. Au ghairihi, atau lainnya. Oh, tak boleh, tak semestinya tiga ni. Mungkin ada alasan-alasan yang lain yang tak disebutlah hadis ni. Ada alasan-alasan yang lain menyebabkan makmum tadi susah hati. Dia ada sesuatu hajat, ada sesuatu keuzuran. Walaupun sebahagian makmum setuju imam baca panjang. Kalau Ibnu Abdul Birri kata tak digalakkan juga baca panjang. Bi'annal ihtimala allazi lam yaqum alaihi dalilun. Ihtimal tidak boleh jadi dalil, tidak boleh jadi hujah. Wa la yatarattabu alaihi hukmun. Tidak berlaku kepadanya hukum berdasarkan ihtimal. Tak apa, makmum di belakang setuju. Tak apa, tak boleh jadi hukum, tak boleh jadi dalil. Dia kata fa in hasara al ma'mumuna waradu bit tatwili la yu'maru imamuhum bit takhfifi li'aridin la dalil alaihi. Oh, kalau kita kata makmum ni setuju, makmum ni tidak ada berlaku sesuatu perkara yang menyusahkan dia. Oh, kalau gitu boleh eh? Bolehlah baca panjang. La dalila alaihi. Tak ada dalil kata lagu tu. Imam memang disuruh, ini pendapat Ibnu Abdul Birri. Imam memang disuruh takhfif, ringkaskan, walaupun makmum tak ada masalah. Walaupun makmum tak ada masalah. Kerana tidak ada dalil.
menganggap imam boleh baca panjang. Ibnu Abdi Beri kata macam tu. Tidak ada dalil. Walaupun makmum tu aman daripada masalah. Bagi dianya, bahawa makmum tak boleh baca panjang juga. Walaupun imam tak boleh baca panjang, walaupun makmum tak ada masalah di belakang. Bukan orang tua, bukan orang ada hajat, bukan orang yang lemah. Tetapi, wa hadisu Abi Qatadata annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la aqumu fi sholati wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwazu karahata an ashqa ala ummihi." Dalam hadis Abi Qatadah pula, Rasulullah kata, aku berasa nak baca panjang lah dalam sembahyang ni. Aku berhasrat nak baca panjang. Tiba-tiba, aku dengar tangisan bayi. Aku susah bimbang. Takut ibu dia susah hati. Lalu aku peringkaskan. Jadi, sebahagian ulama kata, memang Rasulullah berhasrat nak baca panjang. Menunjukkan baca panjang itu memang dibenarkan. Memang digalakkan. Cuma alasan Rasulullah tak nak baca tu kerana dia dengar suara. Suara tangisan bayi. Kalau tidak, dia akan teruskan panjang. Jadi pendapat yang kedua kata, kalau tidak ada masalah, boleh baca panjang. Pendapat yang pertama tak boleh kan? Tak boleh. Imam memang disuruh baca pendek. Kalau dia mengimami akan orang ramai. Tetapi pendapat yang kedua kata, kalau tak ada masalah, boleh. Sebab Rasulullah memang berhasrat nak baca panjang. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghalang, iaitu kedengaran tangisan bayi, lalu dia peringkahkan. Maknanya kesimpulannya, di sini ada dua pandangan. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, ala kulihan. Dalam mana dalam apa-apa keadaan pun, imam kena baca pendek. Pendapat yang kedua kata, kalau tidak ada keuzuran bagi makmum, uzur-uzur yang disebutkan tadi, memang dibaca panjang. Sebab Rasulullah pun biasa baca panjang. Ini ada dua pendapat berhubung dengan masalah panjang dan pendeknya bacaan daripada imam. Okey, terus. Hadisna Abu Bakr bin Abi Shaybah, hadisna Shaymun wa Fi'un, ha qala wa hadisna Ibn Umair, hadisna Abi Ha wa hadisna Ibn Abi Umar, hadisna Sufyan kullu min Isma'il fi hadha al-isnad bi mithli hadith Abi Shaybah. Okey, maknanya macam tadi juga. Cuma sebagai tambahan, bila ada mana-mana ulama atau mana-mana mazhab, dia kata benda ni dalam kajian dia tidak ada dalil. La dalila alaihi. Tadi dia sebutkan tadi kan. Makna tidak ada dalil imam boleh baca panjang. Itu bagi dia, orang lain jumpa dalil. Dia kata tidak ada dalil, kita tak boleh pegang secara muktamad. Kalau kita baca lagi, kita kaji lagi, mungkin di sana ada dalil. Dia kata tak ada dalil di sisi dia. Mungkin dia tak jumpa. Kerana pandangan yang kedua tadi mengemukakan dalil. Jadi tak ada dalil ni di sisi dia. Begitu juga orang sekarang ni, dia kata tak ada dalil. Di sisi dia. Dia ceramah, dia mengajar, ada dalil tak? Tak ada dalil. Di sisi dia. Bukan di sudut Islam tak ada dalil. Mungkin dia tak jumpa lagi. Okey, terus. Jadi dalam riwayat ini ada tambahan, apabila dia sembahyang seorang diri, dia sembahyanglah sebagaimana yang dia kehendaki. Maknanya dia nak baca panjang ke, dia nak baca pendek ke, terpulang. Sebab dia sembahyang seorang. Okey, terus. حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن هناد المنبي قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما قام احدكم للناس فليقف في الصلاه فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف اذا قام احدهم فليطل صلاته ما شاء. اوكي ترس. حدثنا حرمد بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم على ذا الحاجة. Bagi yang ada terjemahan, dia tengok terjemahan ya. Hadis yang berulang, saya tak terjemah dah. Saya terjemah sekali ya. Kalau 20 kali berulang, saya tak akan ulang sampai 20 kali. Saya terjemah sekali ya, yang pertama sahaja. Jadi bagi siapa yang tak boleh bahasa Arab, dia tengok terjemahan dia. Dia tengok terjemahan di bawah tu. Okey, terus. Hadithan Abdul Malik Ibn Shu'ayb Ibn Al-Layth Hadithani Abi Hadithani Layth Ibn Sa'din حدثني يونس عن ابن شهاب حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن. أوكي ترس. قال أنه قال بدل السقيمة الكبيرة. أوكي ترس. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة حدثنا عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما قومك Amar dia umma. Maknanya kun imaman li qaumika. Maknanya jadilah engkau akan imam bagi kaum engkau. Ummak umma. Umma ni fi'il amma. Maknanya jadilah imam akan kamu. Okey. Jadilah imam oleh kamu akan kaum kamu. Jadilah imam oleh kamu akan kaum kamu. Okey, terus. Okay. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Uthman bin Abi Aus Al-Thaqafi, dia kata bahawasanya Nabi SAW kata kepadanya, hendaklah kamu jadi imam kepada kaum kamu. Lalu dia kata, Qultu ya Rasulullah. Uthman kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku dapati pada diri aku syai'an. Apa maksud di situ? Aku dapati pada diri aku ni sesuatu. Dia rasa dia tak layak. Dia rasa dia tak layak dia jadi imam. Lalu Rasulullah kata, qala udnuhu. Bawa dia dekat. Dekat dengan aku. Fajallasani. Dia memperdudukkan akan aku. Orang suruh. Rasulullah suruh orang bawa Uthman bin Abi Aus Al-Thaqafi mendekati Rasulullah. Sebab dia terasa tak layak, dia tak mampu jadi imam. Rasulullah nampak dia layak. Tetapi dia rasa dia tak layak, tak mampu nak jadi imam. Lalu Rasulullah duduk di hadapan, memperdudukkan. Maknanya suruh dia duduk di hadapan Rasulullah. Summa wada'a kaffahu fi sadri baina sadyaihi. Baina sadyai. Maknanya Rasulullah letak tangan di tengah-tengah dada dia. Tengah dada sahabat tadi. Iaitu Uthman bin Abi Al-Thaqafi. Mungkin dia rasa tak layak nak bagi satu keyakinan. Ini mukjizat Rasulullah. Dengan tangan dia yang berkat, dia letak di tengah-tengah dada sahabat tadi. Lalu dia kata, tahawan, kamu paling pula. Letak tangan atas dada ni, kamu paling, tala belakang pula. Diletakkan, Rasulullah letakkan tangan Rasulullah ni di tengah-tengah belakang sahabat. Iaitu Uthman bin Abi Aus Al-Thaqafi. Letak atas belakang ni pula. Lalu Rasulullah kata, jadi imamlah oleh kamu akan kaum kamu. Nak bagi keyakinan, Rasulullah bagi keyakinan. Mungkin ada doa ke apa. Satu mukjizat lah bagi Rasulullah ini. Dia nak meyakinkan sahabat. Lalu dia kata, faman amma qauman. Sesiapa yang menjadi imam kepada sesuatu kaum, falyukhaffif. Kenaklah dia peringkaskan semayang dia.
kerana di belakangnya ada orang tua dan orang yang sakit dan juga orang yang lemah. Wa inna fihim dha hajatin, dan juga dha hajati, dan daripada kalangan mereka juga iaitu makmum ada orang yang mempunyai hajat. Wa idza shalla ahadukum wahdahu, apabila sembahyanglah sesiapa daripada kalangan kamu sendirinya ataupun seorang diri, hendaklah dia fayusalli kaifa syaa, dia sembahyang sebagaimana yang dikehendaki. Maknanya dia nak baca panjang ke pendek ke terpulang. Okey, terus. Hadisna Muhammad bin Musanna wa bin Bashar qala hadisna Muhammad bin Ja'far hadisna Syu'bah bin Amr bin Murrah qala sami'tu Sa'id bin Musayyab qala hadisna Usman bin Abi al-'As qala aqir ma 'ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amanta qauman fa akhif bihim as-salat. Okey, terus. وحدثنا خالد بن هشام وابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد وعبد العزيز بن سعيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاه. يوجز maknanya meringkas kan, macam tadi. Okey, terus. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو عوان Oke, okay, terus. Okay, terus. Okay, terus. Okey, hadis yang terakhir ini, bila Rasulullah dia dengar tangisan bayi, dia ringkaskan. Di sinilah Imam Nawawi kata dan ulama-ulama hadis kata boleh bawa bayi ke masjid. Dia bukan tiflun, dia sabi. Boleh bawa kanak-kanak kecil di masjid. Walaupun kalau sekiranya tidak aman daripada najis, tidak digalakkan. Kalau dia tidak dapat membersihkan diri, anak dia, bayi daripada najis, tidak digalakkan. Maknanya hukum asal boleh bawa bayi ke masjid. Kadang-kadang orang marah kan. Berdasarkan pada hadis ni, Rasulullah tak marah pergi bawa bayi ke masjid. Cuma Rasulullah ringkaskan sembahyang dia. Wallahu a'lam.